Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan memegang aku dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di situ tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Mazmur 139 ayat 8 sampai 10. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, itu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Halo anak-anak, selamat pagi. Lose senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan kalian di dalam sekolah minggu online GKY Kebayoran Baru. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah tetap semangat? Amin. Ya, Lose yakin anak-anak semua tetap semangat, tetap rajin mengikuti sekolah online di rumah dan juga tidak lupa untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ayo anak-anak, pada hari ini kita mau bersemangat karena Tuhan Yesus memanggil kita semua. Ayo anak-anak, kita sama-sama siap, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, dengar dia panggil nama saya. Mari anak-anak kita memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawabnya ya, ya. Ku jawab.
kita jawab? Mari kita bersama-sama menjawab, ya Tuhan. Saat Tuhan Yesus memanggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Amin anak-anak, Tuhan Yesus amat cinta kepada kalian semua, kepada kita semua. Mari anak-anak, kita akan tundukkan kepala kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih pada hari ini kami semua bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolong siapkan hati setiap kami, anak-anak sekolah minggu, untuk boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, untuk duduk dengan tenang, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, mungkin Tuhan pada hari ini kami kurang konsentrasi ataupun ada hal yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh Tuhan dari awal sampai akhirnya mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, saat ini kami juga boleh mengingat untuk teman-teman kami yang pada hari ini tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan, kami mengingat teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga teman-teman kami ini boleh bergabung kembali bersama-sama dengan kami pada sekolah minggu yang akan datang. Tuhan, bagi teman-teman kami yang memiliki kesulitan di dalam jaringan, kuota, sinyal, atau apapun itu, Tuhan, kiranya Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menolong segala kesulitan mereka, Tuhan, sehingga pada minggu yang akan datang mereka juga boleh bergabung bersama dengan kami. Tuhan, hari ini kami serahkan waktu kami, kami rindu Tuhan segala apa yang kami kerjakan, apa yang kami pujikan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian tetap semangat untuk bisa memuji Tuhan? Amin. Ayo lo seajak kalian semua bangkit berdiri, kita akan melanjutkan memuji Tuhan. Siapa yang tahu not do re mi? Nah, hari ini kita akan memuji do re mi. Semangat anak, mari kita bangkit berdiri bersama. Do itulah dosamu. Relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fa pahami firman-Nya, so sobatmu yang setia, lama dia menunggu.
kita memuji. Itulah dosamu, relakan hatimu, mi minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Mari anak-anak, sekali lagi kita memuji Tuhan. Tetap semangat. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama anak-anak, dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dosa kita akan dihapuskan. Amin anak-anak. Mari anak-anak, kita akan melanjutkan pujian kita, teman yang setia. Siapakah teman setia itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Mari anak-anak bangkit berdiri, kita tetap semangat. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Semangat, Yesus teman setia kita semua. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menang. Dia teman setia, ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, dia teman setia. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tolong berkati
kami semua agar bisa mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu ini dengan baik. Tolong juga berkati lausa-lausa ya Tuhan yang mau menjelaskan dan menceritakan tentang firman-Mu ini. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk dunia ini yang sedang ada virus corona. Tolong hilangkan virus corona ini ya Tuhan dari bumi ini agar semuanya menjadi normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Senang sekali Lause bisa bertemu dengan adik-adik semuanya pada pagi hari ini. Nah, harapan Lause adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu ya, walaupun adik-adik masih beribadah di rumah masing-masing. Yuk, saat ini kita duduk yang rapi, kita fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan sungguh-sungguh bermanfaat dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ya, nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar berita tentang Paskah, bukan? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan Yesus menemukan kubur Tuhan Yesus yang sudah kosong. Tinggal kain kafan saja di dalam kubur Tuhan Yesus. Dan malaikat Tuhan juga sudah memberitahukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga telah menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya dalam perjalanan menuju kemana adik-adik? Masih ingat? Ya, perjalanan menuju Emmaus. Nah adik-adik, hari ini kita sampai kepada Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Nah adik-adik, setelah selesai sekolah minggu, adik-adik boleh membaca keseluruhan dari perikop ini ya. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nah adik-adik, di mana di sini Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya. Adik-adik, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada saat murid-murid Tuhan Yesus sedang memperbincangkan penampakan Tuhan Yesus kepada Kleopas dan temannya. Kleopas dan temannya berjalan kembali, bukan? Dari Emmaus mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Mereka membawa berita sukacita kepada murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Mereka ingin segera mengabarkan bahwa mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka bahkan sudah mengalami perjalanan dan makan bersama dengan Tuhan Yesus ketika di dalam perjalanan menuju Emmaus, bahkan sampai tiba di Emmaus. Nah adik-adik, sesampainya mereka di tempat berkumpulnya murid-murid Tuhan Yesus, Kleopas dan temannya sudah disambut dengan apa? Dengan makanan dan minuman. Adik-adik, kemudian apa yang terjadi? Di tempat para murid berkumpul, disitulah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Ya, Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di ruangan itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik, para murid kaget, ya mereka merasa ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Mereka juga ragu, benar enggak ini Tuhan Yesus yang mereka kasihi? Benar enggak ini Tuhan Yesus yang katanya sudah bangkit? Adik-adik, Tuhan Yesus tahu persis para murid merasa ketakutan. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya masih ragu akan kebangkitannya. Nah adik-adik, namun Tuhan Yesus tetap bersabar menghadapi murid-muridnya. Pertama-tama tadi Tuhan Yesus sudah menyapa mereka dengan kalimat apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian kali yang kedua Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Tuhan Yesus mau murid-muridnya percaya bahwa dia sudah bangkit.
Tuhan Yesus kemudian dia menunjukkan bekas lubang paku yang ada di kaki dan di tangannya dan meminta mereka merabanya kalau tidak percaya. Ya adik-adik, ketika mereka melihat dan ketika Tuhan Yesus sudah menunjukkan semuanya itu, sekarang para murid mulai percaya. Mereka mulai senang dan terheran-heran karena Tuhan Yesus bangkit. Tapi Tuhan Yesus tahu, dia tahu masih ada sedikit keraguan di dalam hati mereka. Mereka masih ragu-ragu adik-adik. Dan ketiga kalinya, apa yang Tuhan Yesus lakukan supaya murid-murid sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah ada di depan mereka. Dan itu bukan hantu. Tuhan Yesus kemudian bertanya, apakah kalian ada makanan? Wah adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus minta mereka memberinya makanan. Adik-adik, karena mereka sudah menyiapkan makanan untuk Kleopas dan teman-temannya, di meja itu rupanya ada ikan goreng adik-adik. Ya, ikan goreng. Murid-murid Tuhan Yesus kemudian mengambil ikan goreng itu dan memberikannya kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus makan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menerima dan dia mengambil ikan goreng itu dan Tuhan Yesus makan ikan goreng itu. Adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan perbuatannya itu supaya murid-muridnya sungguh-sungguh percaya akan kebangkitannya. Dan pada akhirnya, murid Tuhan Yesus percaya. Percayanya mereka adalah percaya yang mantap. Ya, percaya yang mantap. Tidak takut lagi, tidak ragu lagi akan apa yang mereka lihat dan mereka alami. Bahwasanya Tuhan Yesus bangkit. Hati mereka menjadi sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah para murid yakin dan percaya, maka Tuhan Yesus melanjutkan dengan pengajarannya. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kitab suci. Tuhan Yesus kemudian membuka pikiran murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka lebih mengerti akan kitab suci. Dan kemudian mereka, setelah mereka mengerti, mereka memahami, kemudian mereka dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus bagi segala bangsa. Nah adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus harus menjadi berita sukacita dan berita terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan, kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus telah menggenapi kebenaran kitab suci, yaitu Alkitab. Ya, yang dapat dimengerti jika pikiran kita dibukakan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, mungkin hari ini ketika kita membaca Alkitab, kita bilang sama papa atau bilang sama mama atau pada lause-lause, aku kok gak ngerti ya firman Tuhan ini bicara apa? Aku gak ngerti. Nah adik-adik, bukan berarti ketika kita tidak mengerti atau belum mengerti firman Tuhan yang kita baca ataupun dengarkan, membuat kita enggak mau lagi baca firman Tuhan atau enggak mau lagi dengar firman Tuhan. Tidak demikian adik-adik ya. Justru, di saat-saat kamu tidak mengerti atau belum memahami dengan benar, adik-adik mintalah kepada Tuhan Yesus melalui doa. Supaya apa? Supaya Tuhan membukakan pikiran kita untuk bisa memahami dengan benar akan firman Tuhan dan melakukannya dengan tepat di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, setelah kita bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan juga akan memampukan kita, memampukan Lause, memampukan adik-adik kita semuanya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, mewartakan, memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun,
kapanpun dan dimanapun. Nah adik-adik, kiranya Tuhan boleh menolong kita, Tuhan Yesus tolong kita untuk boleh membuka pikiran kita ketika kita belum mengerti firman Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita juga, bukan hanya membuka pikiran kita, mengerti firman Tuhan, tetapi adik-adik, Tuhan juga mau kita dipakai untuk menjadi saksinya dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, saat ini lo semua mengajak kita membaca ayat ini, yaitu dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Mazmur berapa? Ya, 139 ayat 23 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Indah sekali bukan ayat ini? Ayo sekali lagi kita baca. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Adik-adik boleh menghafalnya dan kemudian jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diberitakan, disampaikan kepada kami hari ini. Tuhan, mungkin sering kami tidak mengerti akan firman Tuhan yang kami baca atau kami dengarkan. Namun Tuhan, hari ini kami boleh meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh membuka pikiran kami, hati kami, supaya kami lebih mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, bahkan kami dengarkan. Tuhan, terima kasih. Ketika kami mulai mengerti firman Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saksimu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lose Rebecca. Mari anak-anak, kita semua boleh memberikan hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, memberikan hati yang mau dipakai oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi berkat baik di keluarga kalian maupun juga di teman-teman kalian dan juga kepada pembantu dan suster kalian. Jadilah berkat untuk sesama kita. Anak-anak, hari ini mari kita sama-sama juga boleh memberikan persembahan kita. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Karena kita mau menjadi berkat. Karena kita mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang sudah diberikan di dalam hidup kita. Anak-anak, kalian bisa memberikan uang persembahan kalian dengan men-scan QR code yang ada di sebelah kanan lo seindah. Atau bisa minta tolong kepada papa mama, ada nomor rekening, bisa langsung transfer nomor rekening gereja kita yang ada sebelah kanan Lause. Atau apabila belum bisa, anak-anak boleh mengumpulkan uang persembahan kalian, dititipkan kepada orang tua. Dan apabila orang tua kalian pergi ke gereja, bisa memberikan persembahan kalian, memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Nah anak-anak, baiklah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita bawa, kita berikan persembahan kita dengan hati yang mengasihi Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku.
anak-anak kita berikan persembahan kita karena kasih kita. Sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya anak-anak untuk terus bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak, kita tetap menerapkan rajin belajar firman Tuhan, rajin berdoa. Kemudian setelah menerima firman Tuhan, kita simpan di dalam hati kita. Kita melakukan firman itu dan tidak cukup hanya itu, kita boleh memberitakan firman itu kepada orang yang berjumpa dengan kita. Oke anak-anak, selamat hari Minggu, tetap semangat menjadi anak Tuhan yang setia. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.